Ini kisahku. Mungkin tak berlaku pada orang lain. Kisah Jalan Bukit Tujuh. Malam tu selepas aku berjumpa dengan Harun, kami bersembang-sembang santai. Dan aku kata pada Harun, aku nak balik menggunakan Jalan Bukit Tujuh. Harun macam tak puas hati. Dia kata, jangan. Ini aku lah Harun. Aku tak takut apa pun. Aku gerak dan tinggalkan Harun. Aku relax je, memandu. Jalan Bukit Tujuh kot. Apa yang nak ditakutkan? Fun-fun saja. Aku drive. Aku dengar lagu. Aku pandu dengan relax melalui Jalan Bukit Tujuh. Menghayati laluan. Tiba-tiba kereta aku buat hal. Mati kat situ. Aku bengang, tak tahu apa kena dengan kereta ni. Aku pun try check buka bonet. Tapi aku tak tahu apa masalah. Aku cuba call Harun. Aku dial berkali-kali. Tapi aku tak dapat menghubungi Harun. Tiba-tiba aku dengar sesuatu kuat dan menakutkan. Aku tak tahu. Aku lari lintang bukan. Aku tak tahu ke mana aku nak pergi. Aku terus berlari mengikut kakiku. Akhirnya aku rasa sangat letih. Letih kerana berlari. Aku jumpa sungai dan aku berehat seketika. Aku terus berjalan sehingga aku terjumpa sebuah rumah usam. Ada pakcik tua. Pakcik tu melihat aku. Aku menghampiri pakcik tu. Aku rasa sedikit lega. Apabila pakcik tu bertanya apa masalah aku, aku cakap kereta aku rosak kat luar sana dan ada bunyi suara yang menggurungkan. Pakcik tu tersenyum je tengok aku. Pakcik tu kata, tak apa, nanti pakcik uruskan. Aku ikut pakcik tu ke kereta. Tenang je pakcik tu jalan. Di sinilah laluan yang aku datang tadi. Dan pakcik tu pun tolong berhenti kereta aku. Aku ucapkan terima kasih. Pakcik tu tersenyum je. Aku memberikan mini love pada pakcik tu. Dan aku pun bertolak pulang. Aku berasa sangat lega. Hati aku tenang. Sebab apa yang terjadi malam ni, aku dapat selesaikan. Esoknya aku berjumpa dengan Harun dan berceritakan hal ini. Harun amat marah dan tidak mempercayai apa kataku. Harun kata, mana mungkin ada orang tinggal di bukit itu. Aku kata, ada. Memang ada. Harun kata, tak mungkin. Mana ada orang tinggal. Aku kata, ada. Jom, aku tunjukkan. Aku ajak Harun ke tempat itu dan ingin membuktikan kata-kataku kepada Harun. Lalu kami terus ke tempat itu. Aku meletakkan kenderaan di tempat semalam. Dan aku membawa Harun melalui jalan-jalan yang aku lalui di tepi sungai. Seterusnya ke pondok usam semalam. Memang pondok ini agak amat-amat usam. Seolah-olah tiada orang langsung yang tinggal di sini. Aku sangat hairan. Seperti pondok ini langsung tidak pernah diduduki. Harun begitu tegas mengatakan bahawa memang tiada orang tinggal di sini. Aku berasa amat-amat pelik. Harun kata, mari kita tinggalkan tempat ini. Kami pun berpulak pulang. Dan hati aku masih lagi berkata-kata. Aku terfikir sehingga hari ini. Kejadian apakah yang berlaku itu? Mungkin kejadian ini terjadi pada aku atau kepada orang lain. Inilah Jalan Bukit Tujuh.